Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dalam channel saya. Hari ini saya nak ajar untuk buat roti pizza. Bahan-bahannya tepung gandum, sedikit garam dan sedikit gula. Kita gunakan juga yeast, bread improver dengan margarin. Semua saya tak ada sukatan, saya agak-agak je kawan-kawan. Kita gunakan lagi sebiji telur dan air batu. Okey. Air batu sedikit untuk kita ulikan dalam tepung supaya dia menjadi dough yang tak melekat dekat tangan. Seterusnya, okey, kita satukan semua bahan-bahan tu, campurkan semua bahan-bahan. Ini saya record tangan sebelah memegang kamera sebab saya punya pemegang kamera saya tu rosak. Okey, kita campurkan semua bahan yang tadi itulah. Bread improver, yeast, garam, gula. Saya pakai agak-agak je sukatan tu. Sebab saya belajar dulu masa bekerja di kedai kek pun ada sukatannya, tapi insyaAllah lah kalau saya cari balik sukatan tu mungkin saya akan tahu. Oops. Okay, masukkan margarin. Gaul lagi sebati biar dia menyatu. Base roti ni dia bukan base pizza, roti pizza ni dia bukan base yang keras macam pizza tu, dia lembut sikit. Macam roti. Okey, last kali kita masukkan telur dengan air batu kita tadi tu. Dan kita gaulkan sampai dia menjadi dough. Menyatulah menjadi dough. Kemudian kita akan mixerkan dia. Tu, kita dah mixerkan dia selama 30 minit. Saya buat adunan ni adunan yang paling sedikit kuantiti dia sebab mixer saya pun terlampau kecil dan comel. Sebab saya baru permulaan nak belajar. Dah pandai sikit, nanti insyaAllah kita beli mixer yang besar sikit. Saya ni baru proses belajar pelan-pelan. Okay, kita mixkan kita punya adunan roti tadi tu selama 30 minit. Kalau kita ada timer, kita setkan lah. Okey, kemudian kita ketepikan dulu dough yang telah siap tadi. Okey, untuk kita buatkan bentuk roti atau bentuk roti pizza kita bergantung pada kita. Macam ni saya buat saiz 6 inci. Senang kita makan dan berbaloi lah, mudah lah untuk satu sisi keluarga. Okey, sebelum kita buat dough tu, kita loyang-loyang yang ada kat rumah tu ni sekarang mak-mak pinggan, mak-mak loyang semua saya kutip keluarkan. Kita sapukan dulu margarin di bawah loyang-loyang tersebut. Kemudian kita bentukkanlah pizza. Kita gelikkanlah tepung-tepung tu dengan penggelik. Okey. Bentuknya ikut pada sesuai masing-masing. Okey, selepas dah naik kembang tu dalam berapa minit, kemudian kita buat inti dia pula. Topping dia pula. Okey, topping je kita guna ayam atau daging burger lah. Yang kita beli untuk buat burger biasa tu. Kita panggang dulu dalam oven selama 15 minit. Terpulang nak perasa apa. Ayam ada, daging ada. Okey, pizza yang telah kembang tadi tu kita tunggu dalam berapa minit. Sekurang-kurangnya akan naik dalam sekali ataupun dua kali besar. Okey, biar dia naik baru kita bakar dia selama 15 minit. Bergantung 10 minit dulu. Api atas, api bawah. Tengok kalau dia dah masak, kita angkat. Kalau belum masak, kita tambahkan lagi masa. Bergantung pada oven masing-masing.
Okey, untuk toppingnya pula kita gunakan cheese mozzarella. Untuk sapuan di atasnya adalah butter, mayonis dan sedikit herbs lah. Kalau herbs tu kalau ada, boleh, boleh, tak ada tak apa. Okey, sos cili dan sos lada hitam. Okey, seterusnya bahan untuk topping dia adalah lada Benggala atau dan bawang Holland. Bawang Holland saya lupa nak record, kawan-kawan. Okey, seterusnya ini adalah daging yang telah kita panggang tadi. Kita potong kecil-kecil, kita salutkan dengan sos black pepper. Kita gaulkan bersama-sama. Okey, lepas tu kita topping lah. Dah siap kita punya roti tadi dah siap ni. Okey, kita toppingkan dia. Mula-mula kita sapukan dengan butter. Nak ada butter boleh, tak ada pun boleh. Margarin pun boleh. Butter ni lagi sedap. Kita sapukan butter. Topping ni selera masing-masing lah. Lepas tu kita sapukan sos cili di serata roti tu. Ni rotinya pertama kali saya buat. Rotinya jadi kembang. Naik kembang. Okey, lepas tu kita aturkanlah bahan-bahan topping tadi. Bawang, lada Benggala, kita punya apa tu, daging atau ayam. Kita letakkanlah mayonis. Dan seterusnya kita letaklah mozzarella. Dan seterusnya kita percikkanlah sedikit herbs tadi. Herbs tu saya pakai thymes. Okay, daun thymes. Kemudian kalau kita nak makan, kita bakar lagi pizza yang tadi tu yang kita dah toppingkan tu untuk kita cairkan cheese mozzarellanya selama 10 hingga 15 minit. Tengok cair tak cheese mozzarella tu. Okey, inilah kejadiannya yang telah siap. Sama rasanya sahabat-sahabat macam kita makan di pizza-pizza hut dan Domino's pizza atau mana-mana pizza yang ada branded. Sama. Rotinya lagi lembut, lagi sedap. Yum, yum, yum. Dan ini saya buat ni untuk saya sedekah kepada madrasah-madrasah atau tahfiz-tahfiz. Dan kemudian kalau saya nak jual pun boleh. InsyaAllah. Ini yang telah siap. Selamat mencuba kawan-kawan. Berbaloi kalau kawan-kawan cuba. Assalamualaikum.